Ini adalah koper Bung Karno pada saat diasingkan. Beliau adalah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia untuk Indonesia dan selamanya. Amin. Merdeka. Merdeka. Salam. Sangat jelas itu. Nah, ini waktu yang sudah ada untuk ini bajunya bukan ya? Wali-wali kaya. Iya. Dan cepat kepada saat ya. Berkat. Iya. Bahasa Indonesia. Ya, ini tempat bertemunya Bung Karno sama pahlawan Supriyadi untuk musyawarah pemberontakan PETA dulu di sebelah sini. Dan Bung Karno juga kalau bersantai dengan bayarnya, itu juga di sini. Ini ya, iya asli bapak asli ini semuanya usianya juga ya, asli ori ya nih. Jadi yang bawa-bawa itu kan udah mulai keropos ya, jadi dilarang. Maka dari itu ada tulisannya dilarang duduk. Ini asli ya. Kalau yang di dalam itu ruang makan khusus keluarga. Oh gitu om, ini masih asli semuanya, masih asli ruang makan. Romakan keluarga Bung Karno, Pak Wali. Angin dari sana juga sejuk, Pak. Tidak pakai jubah sangit, tidak pakai anu. Sejuk, ya. Kalau lantainya, keluarga. Kalau ini sama asli, Pak. Ini asli. Romakan keluarga. Dulu kan hotelnya pakai ampas kelapa. Soekarno. Indonesia yang pertama, Bapak Bung Karno. Ini juga masih tegak, Pak. Ini, beliau pada saat sentuh pada ibunya, alhamdulillah beliau mendapat ridho dan restu dari orang tua, terutama ibunya. Beliau adalah pahlawan Republik Indonesia, yang pertama Bung Karno merdeka. Ya. Merdeka, merdeka. Ini adalah sumurnya Bung Karno. Kamar mandi. Kamar mandi ketika beliau semasa hidupnya di sini. Kamar mandinya. Saya juga mau ikut mandi. Semoga. Insya Allah jadi pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia di zaman modern ini. Dan wali kota insya Allah jadi wali kota Makassar 2024-2029. Amin. Pada tanggal 27 November 2024. Amin ya rabbal alamin. Merdeka, 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 merdeka. Dapatkan oleh Bung Karno semasa hidupnya. Awal itu mandi. Ya, nanti mandi di belakang. Ya, kebetulan lah. Ya, sebelah sini ini gudangnya. Ini tempat menyimpan perabotan-perabotan zaman dulu. Ya. Ini sepeda. Sepeda. Sepedanya itu milik Abdi Dalem, yang utuh ini milik Abdi Dalem, kalau yang kerangka itu milik keluarga. Iya, ini. Iya. Ini Abdi Dalem. Iya. Biasa. Kalau ini gamelan, ini untuk menyambut Bung Karno ketika ya, pulang ke Blitar. Disambut pakai gamelan, pakai tari-tarian di Balai Kesenian sana. Ya. Kalau tamunya ya? Kalau Bung Karno pulang. Kalau Bung Karno datang. Kalau pulang ke Blitar, itu disambut sama tari-tarian, sama alat musik. Untuk penyambutannya di sebelah situ itu di Balai Kesenian situ. Ini semua gentengnya masih ori ya? Kalau gentengnya udah enggak. Saya alhamdulillah di tangan kanan saya diberikan cendramata ya. Cendramata ini sebagai kenangan
oleh-oleh saya untuk Kota Makassar, semua masyarakat Kota Makassar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah pada hari ini, karena hari ini adalah hari Jumat. Saya berharap masyarakat Kota Makassar memberikan dukungannya semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya, untuk meraih kemenangan pada tanggal 27 November 2024. Amin. Periodenya 2024-2029. Wali kotanya H.M. Usra Abdullah. Amin. S.P.M.S.I. Wakilnya. Apa bisa disebutkan? Nanti lain kali. Iya. Salah. Hari Rabu minggu depan sudah diumumkan wakil saya. Amin. Tunggu tanggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur karena Merdeka. Pak Wali sedang di Merdeka. Museum Bung Karno. Mas. Kata-kata dulu, Pandi. Ya, inilah Bung Karno yang kita perlu contohi. Bagaimana Indonesia itu merdeka? Bagaimana perjuangan beliau sampai Indonesia di zaman modern? Mantap, mantap, Pak. Maju Indonesia aku merdeka. Insya Allah. Amin. Amin. Wali Kota 2024. Amin. Wali Kota Makassar. Amin. Sekarang saya ada di Museum Bung Karno. Bung Karno. Di Blitar ya. Di Blitar. Untuk menjalankan petunjuk dari DPP PDIP Merdeka. Jalan, Pak. Ya. Hei, jangan lupa, tutupin lagi ini. Luar, butuh di sini. Ya, tutupin. Ini baru ke sana. Tetap saya. Merdeka. Ya, ya. Jangan Pauli, kesana. Ini ditutupnya. Ya, sambil jalan, Pak Wali. VIP khusus Pak Wali Kota Makassar. Sana, di sebelah mata. Merdeka. Merdeka. Ya. Udah. Videonya udah. The best of the best.